PSSI dan yang kami hormati seluruh awak media. 17. Jadi kalau kita total di Piala Dunia U17 tahun 2023, kita sudah melewati ada 16 nomor pertandingan yang terlokal kita, yang kita sekarang bulan. Kemudian poin 3 yang ingin saya sampaikan adalah Mbak, izin evaluasi secara umum di 4 kota atau khususnya Solo, misalkan terkait anggapan bahwa di Solo penonton sepi gitu-gitu Mbak. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, evaluasi selalu terdiri dari 4 hal. Kita ngomongin dari segi infrastruktur dulu atau area technical kesiapan, kita ngomongin area operation, apa yang bisa kita jadikan lebih baik. Kita ngomongin juga di area competition, bagaimana di tujuannya penanganannya, servicesnya terhadap milis dan lain-lain. Kemudian kita ngomongin yang terakhir adalah di area fan services. Dan ini kita adalah saatnya untuk membuktikan kepada dunia gitu, bahwa negara kita dikenal dengan negara yang memiliki high interest of football, notnya gitu di beberapa media asing, karena kita memiliki jumlah kompetisi yang banyak, jumlah member PSSI yang banyak, dan disinilah adalah tempatnya di mana kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita ini salah satu negara yang memiliki ketertarikan ataupun komitmen yang besar terhadap sepak bola Indonesia. Jadi saya yakin kedepannya akan bisa terus meningkat, dikarenakan ini crowd build up dari turnamen, bukan turnamen yang pendek. Ini bukan single match, ini bukan juga hanya fase grup. Gitu. Ini turnamen yang lebih daripada 3 minggu penyelenggaraan, tepatnya 22 hari. Jadi ini masih harus terus berlanjut dan harus kita tingkatkan bersama-sama sampai dengan nanti di babak final. Jadi menaskan ke kondisi kita, tadi saya sudah banyak di banyak sekali ya di area tadi saya sebutkan, di area match management kita bisa implementasikan, di area bagaimana referee training management kita bisa implementasikan juga, di area bagaimana kita pelan-pelan mengubah persepsi terhadap fans di bola, fans services untuk kenyamanan itu adalah yang utama. Kalau orang nggak bisa minum kan mungkin nggak nyaman gitu, jadi kita harus mengubah, tapi bagaimana caranya agar fans kita juga teredukasi dengan baik bahwa botol ke dalam lapangan bukan untuk dilempar tapi untuk diminum gitu. Jadi nah ini yang kita perlahan-lahan harus culture kita akan mengikuti sistem yang ada. Nah sistem ini yang tadi itu area match management, area fan services, di brand activation area bisa nanti teman-teman lihat bahwa di sana banyak sekali aktivasi-aktivasi bersama dengan sponsor dan lainnya untuk para fans, yang itu sudah juga dilakukan di beberapa di liga kita walaupun belum semua dan masih harus ditingkatkan. Itu adalah salah satu yang bisa kita adopsi secara langsung. Mbak, okay. Di Polisol kan angkanya memang ternyata ada dari 6.600 di match pertama, kemudian tadi malam 6.900. Tapi kalau di Surabaya dari 30.000 tadi malam hanya 17.000 sekian. Kira-kira kenapa tuh Mbak? Kalau dari angkanya kita nonton bola itu yang kita jual, yang kami jual adalah tanda kutip yang kami jual adalah permainan sepak bolanya, gitu, permainan sepak bolanya. Jadi teman-teman nanti harus lihat sendiri seperti apa sih pertandingan, maksudnya seperti apa mereka gol. Padahal ini kita ngomongin under 17, kita nontonnya aja kadang-kadang suka agak serem gitu ya beberapa pertandingan yang lain karena ini kelasnya ternyata tinggi sekali. Nah, kita akan fokus di area apa yang kita pertontonkan gitu, yaitu fokusnya di sepak bola di kompetisi selalu kita benahi, operationnya selalu kita berikan, fan service-nya, area improvement di simulasi tempat shuttle bus, kita mungkin bagaimana tempat lokasi parkir, fans diantar, dijemput dan lain sebagainya, itu pasti akan kita fokuskan. Jadi kita fokus di sini dan kita harapannya itu dengan promosi-promosi selanjutnya kayak dilakukan, termasuk bantuan dari teman-teman semua, kita bisa sama-sama membuktikan kepada dunia bahwa kita ini beneran gila bola, kita beneran negara yang menyenangi sepak bola secara untuk bidangnya area yang domestik maupun juga internasional. Soal Liga Wasit, PSSI soal keterlibatan wasit di FIFA-nya seperti apa ini? Semua masih untuk putaran kedua nanti di Liga 1. Tadi yang seperti saya sudah bilang ya, kita perlu berbangga hati bahwa ada 3 wasit kita yang ditarik sebagai supporting referee dan mereka bertugas sebagai court official. Jadi transfer knowledge ke mereka pastinya lebih banyak daripada ke yang lain, lebih terdahulu, lebih duluan karena mereka memang sudah ada di area itu tersebut.
Nah, tetapi untuk pelaksanaan yang VAR di Liga kita itu berbeda ya. Ini sangat berbeda. Ini datang tim FIFA bersama dengan alatnya, bersama dengan juga tim transfer knowledge-nya pasti ke yang tiga referee ini lebih banyak. Dan kita akan mengenal instruktur-instruktur, dan salah satu instruktur yang ada di FIFA sendiri juga instruktur yang menangani persiapan VAR kita. Salah satu instruktur terbaik FIFA itu Mr. Sukirina ini, dia nanti yang akan juga melaksanakan lanjutan dari VAR training untuk di Liga di sana. Ini kapan, Mbak? Kan VAR udah 3 stadion, 4 stadion. Ini keluar ini. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.